perayaan hari ulang tahun Brigade Mengemudi Indonesia ke-20 tahun 2000. Perayaan hari ulang tahun Brigade Mengemudi Indonesia ke-20 sukses digelar. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Rabu 9 Maret 2022, Ormas Adat Brigade Mengemudi Indonesia genap berusia 20 tahun. Tonggak estafet tata kepemimpinan yang saat ini ada di tangan Tuna Swangko Roky Ronoko berkembang pesat. Kemajuan demi kemajuan nampak terlihat di tubuh BMI. Dan di hari ulang tahun yang ke-20 ini, BMI juga launching program karya BMI berupa web brigademangunindonesia.id, korandigitalbemain.net, serta nada dari Mars BMI. Di hari ulang tahun tersebut juga, BMI mengundang ormas-ormas adat lainnya yang ada di Sulawesi Utara, antaranya Barisan Masyarakat Adat Sulawesi Utara atau disingkat dengan Barmas. Acara yang meriah ini dipimpin langsung oleh Tuna Swangko Deki Mayengkom yang didampingi Waketum Joni Rondonuwu. Ikut serta dalam acara tersebut Forkopimda Kota Manado, Ormas Adat Barmas, Ketua DPD Brando Lengke, Ketua DPC Manado Michael Salim bersama anggota. Sementara Tunas Fernando Melo, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Barisan Masyarakat Adat Sulawesi Utara yang juga pernah tergabung bersama-sama dengan Ormas Adat BMI mengaku, ia bersyukur dan bangga bahwa Tuna Swangko Barmas bisa turut serta dalam membesarkan organisasi adat BMI yang adalah ibu dari organisasi-organisasi adat lainnya di Provinsi Sulawesi Utara ini. Seperti diketahui, memang Ormas Adat Brigade Mangune Indonesia adalah organisasi adat pertama yang lahir di bumi Nyiur Melambai Sulawesi Utara. Bahkan menurutnya, Brigade Mangune Indonesia dan Barisan Masyarakat Adat Sulawesi Utara yang disingkat Barmas itu adalah saudara kembar dan melahirkan anak-anak organisasi adat lainnya, salah satunya itu Barisan Masyarakat Adat yang disingkat dengan Barmas. Dan dengan berkat kemurahan Tuhan Yang Maha Esa, perlihatan acara ini bisa berlangsung dengan baik. Cuacanya juga bersahabat, sehingga semua yang hadir bisa kumpul di tempat yang disediakan dengan perasaan yang aman dan nyaman, ucap Panglima Valdi Riau kepada media MNC TV. Sesuai periode kepemimpinan hasil Musawaknas BNI 2022 sampai 2005, Tuna Swangko, Bapak Diki Johannes Mayengkom, Sekretaris Jenderal Matualandi Subit Sarjana Hukum, Bendahara Umum TNI Rumbayan Sarjana Ekonomi, ...2005-2010... Tuna Swangko Diki Johannes Mayengkom, Sekretaris Jenderal Franky Kowas Almarhum, Bendahara Umum Sofia Montolalu, 2010-2015, Tuna Swangko Diki Johannes Mayengkom, Sekretaris Jenderal Tuna Renata Tinoko Tikonu STH, Rasmi Marcel Maramis, Bendahara Umum Johan Ewa Rombo, 2015-2020, Tuna Swangko Dr. Randes Nicholas Undap, Tunas Umbanua Dedi Wangke, Sekretaris Jenderal Dr. Rada Kristiana Pusu MSI, Bendahara Umum Juan Ewa Rombot, 2018-2020, Tunas Wangko Pelaksana Tugas, Tunas Dedi Wangke Hasil Musyawarah Sulung, 2020-2025, Tuna Swangko Batara Roky Yama Unoko, Tuna Umbanua Kristi Rory, Sekretaris Jenderal Tuna Marcel Maramis Sarjana Hukum Master Hukum, Bendahara Umum Dr. Randa Kristiana Pusu MSI. Dan sampai saat ini telah terbentuk BNI di 25 provinsi. Dan sembilan DPW, BNI
dan 93 kota kabupaten DPD PMI se-Indonesia. Dari Manado, tim MMC TV, Foni Yuni mengabarkan.